Okay, guys. Pada fase bursa transfer musim dingin. Dilansir dari Marca, Kylian Mbappe terus dikait-kaitkan menuju Real Madrid. Selain itu, Mbappe dinilai butuh tantangan baru di usianya yang masih muda. Namun, Mbappe punya sebuah prestasi seperti menjuara Liga dan membawa timnas Prancis juara Piala Dunia 2018. Real Madrid pun sudah dua musim terakhir meraih Kylian Mbappe untuk datang demi misi melemahkan lini serangnya. Sayangnya mimpi itu mau terrealisasikan karena dia sempat Mbappe dengan harga mahal. Kini Madrid percaya Mbappe tidak akan memperpanjang kontraknya di PSG. Manajemen Los Blancos yakin jika Mbappe siap mengemas koper menuju Madrid. Lantas bisa dilihat di video boy. Layak untuk dinanti. Mbappe. Ayo kita lihat. Low the bridge. Hey, what? What? Dia mau. Hi. Okay, let me see. What is that noise? Okay, hello to the but to tomorrow, okay. 3, 2, 1 Oh ya boy, what you like this? Oh tomorrow. Okay, bye. Could have been the part.